يا لها من كلمات ممتازة مفيدة مباركة سرت بها الأذن وأطمأنت بها الجوارح ووجلت بها القلوب ونقول لفضيلات المدير جزاكم الله خيرا وافرا وأفادنا الله بهذه الكلمات وإياكم أيها المشاركون تسمحوا الآن باستماع كلمات الترحيب والتوكير من سيادة رئيس المدرسة بديله الاستاذ ذو distinguished audience بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yang kami hormati Direktur Viva Ustadz Johansa beserta segenap Jajaran Yayasan Ashabul Fitrah Indonesia yang kami hormati segenap manajemen Viva Raisul Mahad Ustaz Hamka yang kami hormati Asatidah Viva beserta segenap Panitia Wisuda Online yang sudah mempersiapkan acara ini beserta dinamikanya para wali santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan tentunya yang kami cintai para santri wisudawan kelas 9 dan kelas 12 angkatan 2021 uhayikum bitahiyatil islam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, kami ingin mengucapkan kepada para wisudawat kelas 9 dan kelas 12 barakallahu fikum semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada antum semua. Semoga ilmu yang telah antum timba di Mahad ini menjadi hasanat, menjadi kebaikan yang bisa dinikmati oleh antum, oleh keluarga antum. Oleh kaum Muslimin dan seluruh umat manusia, perlu kami sampaikan bahwa wisuda tahun ini adalah wisuda angkatan keempat untuk SMP Viva dan angkatan ketiga untuk SMA Viva, dengan total wisudawan 201 wisudawan yang terdiri dari 141 wisudawan jenjang SMP dan 60 wisudawan dari jenjang SMA. Selanjutnya, kami ingin mengucapkan rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. alhamdulillahilladzi bini Amati tadi bahwa pada tahun ini ada 13 santri viwa yang uh, diterima masuk PTM melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Di antaranya Ananda Muhammad Ilham Saputra di kelas internasional ITB, kemudian juga uh, Gifarinizar Putra Irgi juga di uh, kelas nasional SBM ITB kelas internasional maaf SBM ITB kemudian Afrizal Dani Suara Ali di fisika Universitas Indonesia Muhammad Fai Fabio Raihan Kurniawan di agronomi uh, dan holtikultura uh, Institut Pertanian Bogor <klihat> uh, Dava Muhammad Raihan di Konservasi dan Sumber Daya Hutan, Ekowisata, Institut Pertanian Bogor, Muhammad Lutfi Firdaus di Ekonomi Syariah Universitas Diponegoro, Muhammad Rafi Sumadijaya di Kedokteran Universitas Andalas, kemudian Azkarizik di Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, kemudian Haikal Zaki Kahfi Mursani Pendidikan Dokter Universitas Islam Negeri Jakarta kemudian Muhammad Faiz Zahran, pendidikan bahasa Arab, Universitas Negeri Jakarta, Rezaldi Muhammad Arshan, di Arsitektur, Institut Teknologi Sumatera, Fajar Imam Zarkasi, perencanaan wilayah dan kota, Institut Teknologi Sumatera, Raka Kafan Henry, Cavan Henry, Raka Cavan Henry, Teknik Biomedis, Institut Teknologi Sumatera, ITERA. Sekali lagi, kami mengucapkan Barakallahu Fikum, dan kami mengingatkan ada amanah yang besar untuk antum tetap jaga yaitu menjaga prestasi antum selama kuliah nanti karena itu adalah salah satu pintu juga bagi adik-adik antum yang ada di Viva ini. Bagi wisudawan yang lain secara umum janganlah pernah uh, berputus asa patah semangat. Uh, karena ketahuilah untuk bisa menghasilkan emas murni 24 karat 99 itu maka dia harus menerima tempaan 1.400 derajat celcius. Itulah juga ketika kita ingin menjadi manusia yang berkualitas maka kita harus siap menempa diri kita dengan dengan uh, tempaan yang yang kuat, sehingga kita bisa menjadi manusia yang berkualitas. Jalan menuju menuntut ilmu itu bukanlah jalan yang mudah, malah justru bermudah-mudahan di dalam menuntut ilmu itu justru akan menjadikan kita manusia yang tidak berkualitas. Berjuang itu memang pahit karena hadiahnya, surga itu manis. Berbahagialah, justru ketika Allah Ta'ala memberikan ujian yang berat dalam hidup kita karena artinya Allah taala hendak menjadikan kita manusia yang berkualitas jika kita lolos dengan ujian tersebut tentunya Allah taala berfirman auzubillahi minasyaitonirrajim innama yuwafas sabiruna hisab sesungguhnya orang yang bersabar ganjaran bagi mereka adalah tanpa hisab hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Pandemi ini merubah banyak sekali hal dalam kehidupan. Uh, bila pandemi ini berakhir, maka sudah maka kehidupan itu sudah tentunya berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Uh, namun ada hal yang sebenarnya tidak berubah, yaitu apa? Manusia, manusia pada hakikatnya potensinya, nalurinya, kebutuhannya tidak berubah. Yang berubah adalah tata cara untuk memenuhi naluri tersebut, tata cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Teknologinya yang berubah, sarananya yang berubah, namun kebutuhannya itu sendiri tidak berubah. Kebutuhan anak-anak untuk bermain, kebutuhan untuk anak-anak untuk menguatkan motorik kasar mereka, menguatkan motorik halus mereka, itu masih tetap dibutuhkan kebutuhan anak-anak untuk berinteraksi itu masih tetap dibutuhkan berbicara masalah interaksi ini ini menjadi hal yang sangat penting karena apa? karena inilah faktor utama terbentuknya kecerdasan sosial dan emosional yang dimana dalam pembelajaran online ini ini menjadi hal yang sangat mahal dimana interaksi antara santri dengan santri yang lain ini menjadi sangat minim. Hanya mengandalkan teknologi. Tidak ada interaksi fisik di sana. Sangat kalaupun ada sangatlah minim seperti itu. Padahal jangan lupa banyak sekali penelitian-penelitian, analisis-analisis yang melihat bahwa kesuksesan seseorang seseorang bisa mencapai puncak sebuah profesi. Itu biasanya karena seseorang tersebut memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan sosial yang di atas rata-rata. Untuk itu, penting bagi kita, penting bagi antum semua, untuk menjaga interaksi ini, untuk tetap uh, menjaga agar kita tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas fisik seharian, tetap berkomunikasi secara normal namun tentunya tetap mengikuti prosedur kesehatan. Para wisudawan yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Seringkali ketika kami bertanya kepada santri-santri, siapa yang menjadi teladan antum? Siapa yang menjadi teladan antum? dari manusia-manusia yang saat ini masih hidup. Maka muncul nama-nama Cristiano Ronaldo, Messi, Bill Gates, Jack Ma, gitu ya. Dan banyak, masih banyak nama-nama yang lain. Namun, saya ingin mengajak Antum dari sudut pandang berbeda. Ketika Antum ditanya seperti itu, maka sejatinya yang Antum harus jawab adalah saya. Ya, antum semua seharusnya menjadi teladan bagi umat manusia. Karena ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Surah surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahimmanasyaitanirrojim. wa جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ wasata dan demikianlah kami menjadikan kalian semua sebagai umat dan wasata agar menjadi saksi bagi umat manusia. Imam as menafsirkan bahwa kata ummatan wasata adalah umat terbaik atau umat pilihan. Ini adalah amanah besar. Amanah besar untuk bahwa ekspektasi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah untuk menjadi umat teladan bagi umat yang lain. Kalau saat ini Indonesia berjumlah 270 juta, maka sejatinya Indonesia seharusnya menjadi negeri yang menjadi teladan bagi negara-negara yang lain menjadi teladan di ekonominya, menjadi teladan di politiknya, menjadi teladan di pendidikannya. Namun qadarullah saat ini umat Islam ataupun negeri ini yang menjadi mayoritas umat Islam di negeri ini belum bisa menjadi kiblat itu, belum bisa menjadi teladan itu. Ini sekali lagi amanah yang sangat besar dan kalianlah sejatinya yang harus menjadi kiblat menjadi teladan bagi bagi manusia yang ada saat ini. Kita berharap di tangan antum semua masa depan dunia ini bisa menjadi lebih baik, lebih indah, lebih harmonis, lebih aman. Ketahuilah bahwa dunia ini akan menjadi lebih baik ketika berada pada orang-orang yang soleh. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan kalimat kepada Amr bin As, ia ya Amru nikmal mal nikmal malu salih lil mar is sesungguhnya sebaik baiknya harta itu ketika harta itu dimiliki oleh orang-orang yang soleh maka ketahuilah sebaik baiknya Indonesia Indonesia akan menjadi negeri yang lebih baik ketika negeri ini dipegang oleh orang-orang yang soleh dunia ini akan menjadi lebih baik ketika dunia ini dikontrol oleh orang-orang yang soleh Insya Allah, itu semua berada di tangan antum. Semua demikian pesan singkat dari kami. Mohon maaf atas banyak kesilapan, seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan, baik perkataan, pernyataan, ungkapan, candaan, maupun perumpamaan berjuta maaf kami haturkan, termasuk kami yang memberi sambutan ini. Mohon dimaafkan, inilah kami yang penuh dengan kekurangan. Akhirul Kalam. Wassalamu ala Nabiyyana Muhammad. Wassalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. We thank the honorable principal. May Allah bless us through his wonderful speech. Distinguished audience, let's pay a complete attention on speech from the head of boarding, Al Ustad Hamka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله Al-Mustafa Al-Mabu'uthu Rahmatan Lil'alamin Yang kami hormati Direktur Fitra Islamic World Academy Ustaz Johan Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa memberikan keberkahan Senantiasa memberikan kesehatannya kepada beliau Dan juga kepada keluarga beliau Kemudian yang terhormat dan yang kami hormati pula Ketua Yayasan Ashabul Fitra Indonesia Ustadz Khairuddin atau biasa kami kenal dengan Pak Cas. Kemudian yang ketiga, yang kami hormati pula Direktur Marketing Viwah, Ustadz Henry Eka Jaya Putra. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan yaitu Wali Santri Wisudawan grade 9 maupun Wisudawan grade 12 yang kami hormati pula. Kemudian yang kami banggakan dan yang kami cintai, santri-santri kami yang kelak dan senantiasa kami minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak mereka menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi agama Islam secara umumnya. Rekan bapak ibu dan asatidz as yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya acara wisuda yang dilaksanakan pada hari ini adalah hari-hari di mana ini ditunggu betul oleh wali santri. Ditunggu betul dan dinanti-nanti oleh semua rekan asatidah. Betul-betul dinanti oleh semua santri. Di mana rencana awalnya wisuda ini akan dilaksanakan secara offline maupun secara online. Namun qadarullah Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan hal yang lain di mana hari ini adalah hari yang betul-betul dinanti oleh para asatidah. Asatidah berharap ingin berjumpa bertemu dengan santrinya. Para asatidah yang mengajar santrinya ingin sekali untuk bertemu bertatap muka langsung dengan santrinya. Ingin memberikan wejangan-wejangan kepada santrinya. Ingin memberikan petuah kepada santrinya. Ingin memberikan bagaimana mereka, bekal mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka ke, jauh, ke jenjang yang lebih tinggi namun qadarullah takdir Allah Subhanahu wa taala yang menentukan pula berkata lain. Begitupun dengan santri. Acara wisuda menjadi hal yang begitu dinanti jauh dan dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Mereka sudah bernostalgia, memikirkan hal-hal yang apa yang mereka akan lakukan ketika berjumpa dengan temannya. Akan menceritakan pencapaian mereka, di mana mereka lanjut bercerita ketika awal mereka masuk ke dalam fiwa dan akhirnya pada hari mereka lulus. Itu yang ada di benak mereka. Ingin bertemu dengan gurunya, ingin memohon maaf kepada gurunya, ingin meminta nasihat dari gurunya, ingin bertatap muka siapa sekelasnya yang pertama kemudian sekamarnya dan berikutnya. Namun qadarullah, takdir Allah berkata lain. Bahkan kita dengarkan bahwa kita lihat Berapa di antara santri yang sudah melakukan perjalanan dari luar Pulau Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, kemudian dari Sulawesi, melakukan penerbangan, safar ke Bogor untuk menghadiri sudah online offline. Namun kadarullah, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan hal yang lain. Mungkin hari ini adalah menjadi hari yang dinanti juga oleh wali santri ingin mendampingi anaknya untuk wisuda, ingin memberikan wejangan, ingin menampilkan fotonya di rumahnya suatu saat nanti, ingin hadir bersama anaknya yang hadir di Viva. Namun sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan hal yang lain. Bahkan kami dengarkan, kami lihat beberapa di antara wali santri sudah memesan tiket jauh-jauh hari mengesankan untuk bapak, ibu, kakeknya, dan saudara-saudaranya untuk menghadiri wisuda offline di Viva. Namun kodarullah, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan hal yang lain. Bapak dan ibu, dan adik, -adik sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat posisi seperti inilah, maka pada saat kejadian seperti inilah, teori tentang beriman kepada takdir baik dan takdir buruk seharusnya mampu kita praktekkan dalam kehidupan nyata. Al-imanu bil qadri khairi wa syarihi. Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Tidaklah hanya sebatas teori semata. Tapi kita mampu untuk mempraktekkan dalam kehidupan nyata kita seperti hari ini. Harapan kita untuk menghadiri wisuda offline. Qadarullah Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan hal yang lain. Bagaimana seorang muslim melihatnya? Seorang muslim memperlihatkan prinsip yang sangat-sangat luar biasa yang diajarkan oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam apa yang dia harus katakan dan apa bagaimana keyakinannya an Nallahaladhi qaddarahu sungguhnya segala bentuk musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadinya kita wisuda offline ini karena Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkannya wa an dan Allah Subhanahu pula yang menciptakannya Insya ah. apabila Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan maka akan terjadi. Wa illam ya Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendakinya maka tidak akan terjadi. Beginilah seorang Muslim melihat kejadian pada hari ini, virus corona, banjir, dan segala musibah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita harusnya meresponnya dengan pandangan tauhid bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkannya, menghendakinya. Sehingga kita membuat kita tenang, meyakini bahwa semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kita, sebagai seorang Muslim, melihatnya dengan mata hikmah, pandangan hikmah, bahwa ada hikmah di balik itu semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada hari ini dan di seluruh belahan dunia, Allah menguji manusia dengan virus corona, seluruh kemampuan manusia. Para dokter ilmuwan dikumpulkan untuk bagaimana bisa mendapatkan penangkal dari virus ini, tapi qadarullah sampai pada hari ini sampai pada vaksin telah ditemukan. Tapi ternyata sebagaimana kita saksikan juga belum reda, bahkan justru malah semakin meningkat. Ini membuktikan kepada kita hikmah, pesan yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin sampaikan kepada kita bahwa manusia itu adalah doaif, lemah tidak memiliki kemampuan apapun. Seharusnya kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. La, wa la illa billah. Bapak dan ibu dan para peserta wisudawan yang kami hormati. Pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk menyampaikan pesan kepada adik-adik sekalian. Yang pertama, pesan kami tujukan kepada wisudawan grade 9 maupun grade 12. Pesan ini telah disampaikan oleh imam kita, Imam asyafi rahimahullah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam ash rahimahullah ta'ala telah menyampaikan hal ini dan ini pula yang akan kami sampaikan kepada adik-adikku yang kami cintai. Baik itu yang akan melanjutkan di Fiwa maupun yang akan melanjutkan di tempat yang lain. Baik itu yang akan melanjutkan di tempat perguruan tinggi berapa pesan yang kami sampaikan yang pertama isbir ala murdil jafa min muallimin isbir ala murdil jafa min muallimin sabarlah engkau terhadap sikap gurumu yang terlihat keras yang ingin melihat kebaikan pada antum kalau antum tidak sabar terhadap sikap guru yang tegas yang memaksa antum untuk belajar memaksa antum untuk mencatat memaksa antum untuk mengulang dan mengulang akibatnya fa inna rusubal ilm fi nafaratihi kamu tidak sabar antum tidak sabar maka salah satu diantar penyebab kegagalan karena kita tidak sabar terhadap guru yang bersifat seperti ini kemudian yang kedua malamnya yaduk murral murral ta'allum misa'atan barang siapa yang tidak merasakan pedihnya susahnya menuntut ilmu walau sesaat akibatnya apa kalau dia tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu walaupun sesaat apa akibatnya tajarra'dul jahl tul hayati? jahli tul hayati. Dia akan merasakan pedihnya kebodohan sepanjang hidupnya. Hanya ada dua pilihan, antum belajar sungguh-sungguh atau antum akan terhina dengan kebodohan sepanjang hidup antum. Belajar sungguh-sungguh atau antum akan terhina dengan kebodohan sepanjang hidup antum. Pesan yang kedua Kemudian pesan yang ketiga, wa man fatahu ta'lim ta Barang siapa yang tidak menuntut ilmu di waktu masa mudanya, waktunya dihabiskan dengan main game, hal-hal yang tidak bermanfaat, medsos-medsos yang tidak bermanfaat. Apa akibatnya? Kata Imam Syafi'i, Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka ucapkanlah takbir empat kali, bahwa menunjukkan bahwa seseorang tersebut, anak muda tersebut, wafat, telah meninggal dunia. Artinya, bahwa orang yang tidak menuntut ilmu, tidak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat telah dianggap. Dia telah tiada di atas permukaan bumi ini. <tuh> Ukuran seseorang itu bermanfaat ukuran seseorang itu dianggap ukuran anak muda itu dianggap ukuran talibul ilmu itu dianggap adalah bil ilmi wa tergantung seberapa ilmu yang dia miliki dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran antum di depan masyarakat, ukuran antum di dalam rumah tangga, ukuran antum di hadapan khalayak itu hanya ada dua. Yang pertama adalah bil ilmi yaitu pengetahuan, kemudian yang kedua adalah takwa, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa poin yang kami wasiatkan kepada bukti cinta kami kepada adik adik sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pesan yang kedua kami tujukan kepada wali santri: semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkahan pada setiap usaha-usaha yang telah bapak dan ibu lakukan. Harta yang antum infakkan, untuk mendapatkan anak yang soleh, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkahnya kepada antum semuanya. Mendidik anak adalah kewajiban kita. Memberikan infak kepada anak adalah kewajiban kita. Berusaha agar anak kita menjadi hafid, menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti adalah tanggung jawab kita. Adapun hasilnya, silahkan serahkan, laporkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil bukan menjadi beban kita. Tapi yang menjadi tanggung jawab kita adalah bagaimana mereka berproses, bagaimana mereka diberikan akses untuk menjadi anak yang soleh. Yang pertama wasiatkan kepada wali santri yang kami cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari sekarang kita harus yakini bahwa anak baik itu wisudawan kelas 9 maupun kelas 12 adalah tanggung jawab kita dan yakinilah bahwa setiap tanggung jawab itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapkan jawaban-jawaban terbaik kita sebelum disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kita mempersusah diri kita pada hari kiamat nanti. Kita akan ditanya tentang pendidikan anak-anak kita. Ke mana kita arahkan anak kita? Bagi yang tidak mampu untuk mendidik anaknya di rumah, silahkan sekolahkan di tempat-tempat yang bapak dan ibu yakini sebagai tempat yang baik. Ini adalah menjadi tanggung jawab bapak kepala rumah tangga. Wa lukum masulun dan akan ditanyakan tentang apa yang dia pimpin pada hari kiamat nanti. Betul. Keinginan anak dalam memilih sekolah itu perlu kita musyawarahkan. Tapi keputusan akhir adalah berada di bapak. Ini untuk menjaga amanah yang Allah subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa taala akan tanya tentang adabnya. Pertama tadi masalah pendidikannya, adabnya, apa yang sudah kita lakukan untuk membina adabnya. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala akan menanya tentang harta, infak yang kita berikan kepada anak-anak kita. Inilah wasiat yang pertama yang kami sampaikan kepada wali santri yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa anak kita adalah tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua, wasiat yang kedua yang ingin kami sampaikan kepada bapak dan ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa amalan orang tua sangat berbanding lurus dengan kesolehan anak. Kami ulangi lagi bahwa amalan orang tua, perilaku orang tua, sikap orang tua itu berbanding lurus dengan kesolehan anak-anak. Anak-anak ini memiliki sikap kita, ucapan kita dan tingkah laku kita ini sangat berpengaruh terhadap kesolehan anak kita. Makanya para ulama dahulu selalu mengucapkan, Ya bunayya, la fi solati min ajlik. Wahai anakku, saya perbaiki kualitas solatku, saya tambah rakaatnya, saya semakin khusyuk dalam solat li ajlik agar engkau suatu saat menjadi anak yang soleh. Artinya para ulama dahulu betul-betul konsen untuk memperbaiki dirinya, sholatnya, kualitas ibadahnya, agar ini akhirnya berefek kepada anak-anak mereka kelak nantinya. Kemudian pesan terakhir kami sampaikan pula kepada para asatidah. Semoga apa yang antum telah lakukan selama ini, apa yang waktu antum, kemudian perasaan antum, Kemudian, waktu yang antum korbankan dan ilmu yang antum sampaikan kepada anak-anak, semoga menjadi amal jariah, pemberat, timbangan, amalan, kebaikan antum pada hari kiamat. Semoga ini menjadi amal jariah yang terus mengalir kepada antum, sekalipun antum sudah tidak ada di atas permukaan bumi ini. Teruslah sabar, teruslah belajar, teruslah mengedukasi, memberikan pelajaran, luangkan waktu antum untuk berinvestasi kepada murid-murid antum. Doakan mereka. Berikan pendidikan kepada mereka. Semoga ini menjadi penyelamat antum dari api neraka pada hari kiamat nanti. Kemudian yang terakhir, kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang Masya Allah beberapa, bisa kami katakan sebulan terakhir ini, telah berusaha semaksimal mungkin agar wisuda, acara wisuda yang rencananya offline, kemudian dipindahkan menjadi online semuanya telah mondar-mandir ke sana ke sini, berkoordinasi sana sini, rapat siang dan malam untuk berjalannya acara ini. Kami tidak bisa membalas kebaikan antum semuanya. Yang mampu membalas adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan semua pekerjaan yang antum kerjakan siang dan malam. Begadang antum untuk mencari nafkah karena ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk at-ta'awun adalah birr wa taqwa. Semoga ini menjadi pemberat timbangan kemerdekaan antum pada hari kiamat. Yang terakhir sebelum kami tutup, kami mewakili asati As fiwa. kami mewakili muadib, kami mewakili wali kelas, kami mewakili seluruh manajemen fiwa. Memohon maaf kepada adik-adikku yang kami cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon maaf kepada adik-adik sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kami sadar kami belum maksimal. Kami sadar tentunya ada dalam proses pendidikan ini ada hal-hal yang kurang tepat ucapan kami yang mungkin kurang mendidik. Mohon maaf, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita kebaikan di dunia Begitupun, mohon maaf, kami sampaikan kepada seluruh wali santri yang kami cintai karena Allah Subhanahu Ta'ala. Ada pesan yang belum baca, ada respon yang mungkin terlambat. Kami mohon maaf, pintu maaf kami mohon dibukakan kepada para wali santri. Ada hal-hal hak-hak yang mungkin belum tersampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sisa yang ini kita mampu untuk saling bermaaf-maafkan. Sampaikan sebelumnya kepada kami agar kami bisa memperbaiki saran dan kritiknya. Semoga kami bisa memperbaiki di hari-hari yang akan datang. Doa kami selalu mengiringi para wisudawan baik grade 9 maupun grade 12. Semoga antum sukses dimanapun antum berada. Kami akhiri penyampaian kami pada kesempatan ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyarikun, nakhthu ila al barnamij al muntazar. Atakum bil imtiaz wal imtinan. Amaliyatut takhrid Sanata Distinguished parents and graduates, now it is my great honor to invite you to our core agenda, the Junior and Senior Graduation Ceremonial of Fitrah Islamic World Academy 2021.